Ini dia, kita udah nyampe. Oke. Nanti parkirnya. Oke, kita udah nyampe Pikaku. Nggak tahu apa artinya Pikaku, ada singkatannya nggak? Nggak tahu juga. Kita masuk. Kalau jam 11, dapatnya Mendoan sama Presti. Tapi sudah di atas jam 11 kan cuma Presti. Di nganu wae pomo tinggal baju wae. Dibayar di barang-barang. Dibayar di salam kan habis. Oh, tiketnya berapa? 15.000. Iya. Dapat apa? Dapat kalau di bawah jam 11 pagi dapatnya Mendoan sama Presti. Kalau di atas jam 11? Di atas jam 11 dapatnya Presti. Presti aja. Habis maghrib. Oh, nanti gitu. Kalau habis maghrib vouchernya ganti jadi 10.000. Dapatnya Presti bisa diganti. Oh, bisa gitu. Ganti kopi atau air putih. Kalau tengah malam dapat gratis. Itu enggak dapat apa-apa. Dapat fresh body ya? Iya. Ngantri. Ini suara ikin kempling. Wah, 11 lebih kok. Pengecekan sertifikat. Oh, jam 11 lebih? Cuma dapat Presti ya? Gara-gara muter-puter mampus. Pikaku Cafe and Java Culinary. Jadi ternyata tadi aku mikirnya jalur ini tuh yang jalur Kalibening Pekalongan, teman-teman, ternyata bukan. Tadi nyampe sini ngobrol sama Mas Ferry, ini bukan jalur yang nyampe Pekalongan, ini yang nyampe Banjarnegara. Ini dia. Oh, kafe yang berada di tepi sungai. Ini penginapan apa bukan toh? Tak kirain penginapan, bukan toh berarti? Tempat makan-makan aja. Oh. Jadi yang bangunan segitiga ini aku kira penginapan, teman-teman. Ternyata bukan. Tapi nggak tahu juga deh kalau mau menginap juga boleh apa enggak. Oh, ini naik kapal. Mau berlayar. Tuh. Ndi. Ono. Sana, Bo. Per. Kita cari tempat dulu. Ini hari Minggu full. Full, susah cari tempat. Ini sebenarnya nongkrong di bawah itu di aliran sungai enak, cuman ini masih panas. Pokoknya sih asik jadi. Apa di bawah batu itu? Gak ada tempat kok. Yang bakar goreng apa? Nah, pada ke. Tempatnya bumbu yang-yangan kok. Apa yang-yangan lu? Yang-yangan nyurah popo. Pesuwi merah wedding harus sampai dah. Mas. Lah kok meneh mandek suwi iki. Mandek apa postingane mlaku dhewe. Ora pas bet ninja ke lho. Kan kesel aku numpak wegah males meneh. Terakhir ki males meneh aku. Pak mana sih wegah tak kake adib sih. Ning adib setengah tahun ya. Iki dinyam sampe nek kake ya. Jur aku. Heeh. Wis kok kangen nom pedhing mah. Jur aku dicewoki kae. Nyesuk-nyesuk tekan ngono-ngono. Ini di atas seperti ini, teman-teman. Jadi naik ke sini, di sini masih ada meja-meja. Coba kita sampai ujung. Di atas ini ada air terjun kecil gitu. Oke, okay. Nah, ini dia
ada aliran air terjun kecil. Misi dan di paling atas masih ada satu pondok lagi teman-teman. Ini dia, kita harus melewati batu-batu ini. Seperti ini batu-batu sih mbak. Dan paling ujung atas seperti itu, ada aliran air yang berundak. Kenapa? Ada monkey. Monkey berkacamata. Oke, ini paling ujung teman-teman. Paling atas seperti ini. Ini hari Minggu, susah cari tempat makan karena penuh semua. Selain bisa makan di sana, di pondok-pondok itu, atau main-main di aliran sungai sebelah sana, ini masih ada tempat makan yang indoor teman-teman, situ, di atas. Parkir mobil di sini. Ini kalau dilihat dari sini, seperti itu. Oke, kita lihat tempat makan yang di atas ini, bangunannya bentuknya seperti perahu dari kejauhan. Ini yang di luar juga ada. Ini mungkin kalau masih panas seperti ini nggak ada yang mau duduk sini, masih panas banget. Mungkin kalau sore bakal asik melihat jalan, lihat pemandangan hutan pinus. Ini yang atas. Aku nyari temanku. Pada kemana? Pada kemana ya? Oh, itu ternyata masih di bawah. Kita lihat di ujung perahu. Nah, ini yang paling ujung teman-teman. Ini yang aku bilang bentuknya seperti perahu bangunannya. Sambil nunggu makanan datang, kita makan apa nih mas? Mendoan. Ini lapar nih. Jawabnya susah mas. Ini lagi lapar tuh jawabnya susah. Tunggu. Gak banget. Duh, malah kesel kayak gini ya gini. Alon-alon om. Harus aku susu om, aman om. Thank you.
tadi kita udah makan, kita pesan ayam goreng, kemudian snacknya mendoan, pisang goreng, menunya gitu-gitu sih, kayak kafe-kafe pada umumnya. Untuk harga standar sih, nggak mahal-mahal amat. Coba kita turun ke bagian sungai situ. Ini yang bawah seperti ini teman-teman. Jadi kalau sore mungkin pasti nggak panas, bisa nyantai di sini. Order makanan bisa dinikmati di sini, kakinya bisa sambil apa rendaman di air gitu, asik sih kayaknya. Si mbak, nih teman-teman, ini lebih asik ya kalau di sini, kalau pas nggak panas sudah agak sorean menikmati makanan di sini, bagus kan? Ini nggak bisa naik ya dari sini ya? Oh, lewat batu itu mungkin bisa. Coba naik lewat sini. Dan di sini ada spot foto. Oh, ternyata ada tangga di balik bebatuan itu, bisa naik ke atas juga. Ini dia teman-teman, bagian bawah dari lokasi ini. Coba kita naik lewat balik bebatuan ini. Wih, kayak ngelewatin gua. Nah, sini ada percikan, gemercik air. Ini dia. Sini ada kolam ikan. Tuh. Ini udah mulai sepi, tadi ramai banget. Nah, ini yang tadi ke sana. Ke atas ini udah sepi banget. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free.
Cafe Pikaku ya, Pikaku Cafe and Java Culinary. Ini berada di Dusun Lunjar, Banjarmangu, Banjarnegara. Kali Lunjar, Banjarmangu, Banjarnegara. Ya, tiketnya tadi 15.000. Kalau sebelum jam 11 dapat Festi dan apa tadi Mendoan, setelah jam 11 cuma dapat Festi aja. Cuman Festi bisa ditukar sih, misalnya nggak doyan Festi bisa ditukar air mineral. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih yang selalu mendukung channel ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Biar kalian selalu dapat update informasi tentang tempat-tempat asik, tempat-tempat wisata yang bagus. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.